Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa manna alaina bi ni'matil iman wa a'la sya'na anbiya'ihi wa awliya'ihi bil huda wal irfan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan habibina wa dukhrina Muhammadin al-mursal rahmatan lil akwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي أما بعد فيا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم Hayyakumullah wa bayyakum. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam program Ramadan Terbaikku kerjasama antara Rabithah Alawiyah bidang tarbiyah dan dakwah dengan channel Nabawi TV, mudah-mudahan program Ramadan Terbaikku ini menjadi sarana untuk kita menambahkan kebaikan dan menyebarkan ajaran Islam dengan lebih meluas. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan kembali, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di bulan ini diturunkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian yang terbesar dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah dan suci ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita membutuhkan panutan, membutuhkan panduan, membutuhkan arahan, sehingga di dalam hidup seseorang mereka akan mencari pegangan dan rujukan agar hidup mereka menjadi hidup yang lurus dan sesuai dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa di antara cara yang paling utama untuk kita lakukan adalah dengan mempelajari sirah dan biografi para orang-orang yang soleh yang sudah mendahului kita. Dan tentunya kita sudah mengetahui bahwa di antara mereka ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah para nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui, Ramadan TV menyajikan kisah-kisah para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, menginginkan keteguhan hati dan kemantapan hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kisah-kisah nabi-nabi yang diutus sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, dan masing-masing dari kisah-kisah nabi dan rasul itu sudah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan itu bertujuan agar kisah-kisah tersebut akan memantapkan dan meneguhkan hatimu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebab lain, waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepadamu melalui kisah-kisah tersebut kebenaran, nasihat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Nah, untuk itulah para ulama
selalu menganjurkan kepada kita untuk membaca dan menelaah sirah dan biografi mereka, orang-orang yang soleh, terutama utusan-utusan Allah dan nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena di dalam cerita dan kisah mereka juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran yang penting bagi mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran. Dan untuk itu dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan sejarah singkat daripada kehidupan seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nabi tersebut merupakan nabi yang dari sejak lahirnya sudah Allah berikan keutamaan dan kemuliaan. Beliau adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Bethlehem, satu kota di tepi barat yang masuk dalam kawasan Palestina. Dan di tempat tersebut Nabi Isa dilahirkan, di mana sampai sekarang Bethlehem termasuk kota penting bagi umat Islam. Dan juga Bethlehem dianggap penting oleh umat Kristiani, dikarenakan di Bethlehem telah lahir Nabi Isa yang bagi kita orang Islam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai Nabi Isa alaihi salam, terlebih dahulu setelah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Bethlehem, Nabi Isa dibawa oleh ibunya ke tempat di mana dalam satu riwayat disebutkan nama tempat tersebut adalah Najaf. Dan di sana Nabi Isa tumbuh kembang dengan sempurna di bawah asuhan dan rawatan ibunda beliau, Sayyidah Maryam. Dan kita akan membacakan sedikit tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, di mana pada umur 8 tahun atau 7 tahun Nabi Isa kembali ke kota Mesir dan beliau kemudian tinggal di Nasirah, satu tempat yang bernama Nasirah. Dan Nasirah ini kemudian dinisbatkan orang-orang Nasrani kepada tempat tersebut sehingga nama mereka menjadi Nasrani karena dinisbatkan kepada tempat yang bernama Nasirah. Maka hiduplah Nabi Isa tumbuh kembang di tempat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemuliaan demi kemuliaan di saat beliau masih kecil. Dan pada saat umur beliau mencapai 12 tahun, beliau dibawa oleh ibunda beliau Sayyidah Maryam untuk beribadah di Baitul Maqdis. Dan di sana beliau akhirnya bertemu dengan orang-orang yang mereka merupakan ulama-ulama ahlul kitab. Namun ibunda beliau pada saat beribadah di Baitul Maqdis tiba-tiba merasa bahwa Nabi Isa alaihi salam yang pada saat itu masih kecil tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya setelah ibundanya beribadah, beliau pun mencari Nabi Isa yang hilang. Maka beliau kemudian bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar di Baitul Maqdis. Dan kemudian beliau sempat kembali ke tempat beliau mencari akan Nabi Isa alaihi salam yang pada saat itu kehilangan. Dan ternyata beliau tidak mendapatkan Nabi Isa. Dan pada saat Sayyidah Maryam kembali ke Baitul Maqdis, dia dapati ada sekumpulan para ulama yang sedang berdiskusi. Dan ternyata lawan bicara diskusinya adalah Nabi Isa yang pada saat itu masih berumur 12 tahun. Dan ibunda Nabi Isa akhirnya terkejut dan kemudian memarahi Nabi Isa alaihissalam dengan pernyataan, bagaimana engkau berada di tempat ini dengan tenang sedangkan aku, kata ibundanya, sudah mencarimu selama 3 hari, kata ibunda Nabi Isa alaihissalam.
Dan kemudian Nabi Isa menjawab dengan tenang, tidakkah engkau tahu wahai ibuku bahwa berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dikedepankan daripada mematuhi ayah dan ibu. Ini jawab Nabi Isa pada saat beliau dicari oleh ibundanya dan kemudian berdiskusi dengan para ulama. Membuat para ulama sudah merasa takjub dengan apa yang dijawab oleh Nabi Isa. Maka ini merupakan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Isa alaihissalam di saat umurnya 12 tahun sudah bisa berargumentasi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para ulama-ulama ahlul kitab. Nah, tibalah kita pada saatnya untuk menceritakan tentang bagaimana permulaan Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keterbatasan daripada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita mengenai umur Nabi Isa dari mulai 12 tahun hingga 30 tahun, sehingga ahli-ahli sejarah terbiasa di dalam menceritakan Nabi Isa setelah umur 12 tahun mereka akan langsung menceritakan tentang kenabian Nabi Isa alaihi salam. Nah, pada saat umur Nabi Isa mencapai 30 tahun, beliau datang kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi masalam. Dan beliau termasuk orang yang dikenal, dibesarkan di dalam kaumnya, dan kemudian dianggap orang yang sangat sangat dianggap ucapannya dan dituakan di dalam kaumnya. Nabi Yahya bin Zakaria ditemui oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian setelah Nabi Isa menghadap Nabi Yahya, beliau pun mandi taubat. Nabi Yahya yang mengajari beliau mandi taubat. Dan kemudian setelah itu baru beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali di saat umur beliau mencapai 30 tahun. Dan pada saat beliau mendapatkan wahyu ini, beliau berpuasa selama 40 hari, tidak makan dan tidak minum, sampai akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu yang sekarang kita kenal dengan kitab Injil. Dan kitab tersebut adalah kitab wahyu yang Allah turunkan khusus untuk Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah diturunkan Injil ini, maka dimulailah kenabian Nabi Isa alaihi salam. Dan Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Isa secara global, namun tidak menceritakan kapan Nabi Isa diutus menjadi seorang nabi, dan juga tidak menyebutkan pada umur berapa. Dan pada umumnya tiap-tiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diutus di saat umur mereka mencapai 40 tahun. Namun Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi lainnya, beliau diutus pada saat umur beliau 30 tahun. Dan ini merupakan hal yang disampaikan oleh ahli-ahli sejarah dan begitu juga sebagian dari ulama tafsir. Dan ulama tauhid mengatakan bahwa tiap-tiap kenabian itu biasanya diutus seorang nabi pada saat umur mereka 40 tahun. Dan ini pada umumnya, dan adapun Nabi Isa merupakan satu khususiah yang dia miliki. Beliau dijadikan seorang nabi di saat umur beliau 30 tahun, dan beliau diangkat ke langit pada saat umur beliau belum mencapai 40 tahun. Dan adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi Isa. Yang pertama, beliau mengatakan saya diutus untuk mengokohkan dan menguatkan kitab Taurat yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tugas kedua yang diberikan kepada Nabi Isa adalah memberikan kabar gembira
bahwa akan datang seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Nah, kemudian kita akan beranjak untuk menjelaskan sedikit tentang kisah dakwah Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa alaihi salam setelah mendapatkan wahyu berupa kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dibebankan kewajiban untuk menyampaikan amanat kepada kaumnya, di mana di saat itu beliau langsung turun terjun berdiskusi dengan kaumnya, di mana kita tahu pada saat itu sudah terjadi banyak sekali daripada penyesatan-penyesatan, pengubahan terhadap teks-teks yang ada di dalam kitab Taurat. Orang-orang ahlul kitab yang berani melanggar daripada perjanjian-perjanjian yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Isa diutus untuk mengembalikan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Dan Nabi Isa berusaha dengan semaksimal mungkin. Siang malam beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau juga menyebutkan di antara hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Nabi Isa selain menguatkan dan mengokohkan apa yang sudah diturunkan kepada nabi sebelumnya, beliau juga membawa risalah yang agak sedikit meringankan kepada Bani Israel, di mana di dalam Al-Qur'an dinyatakan, wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Aku diutus juga untuk menghalalkan apa-apa yang tadinya diharamkan bagi kalian, wahai ahlul kitab, wahai Bani Israel. Karena ada hal-hal yang diharamkan kepada mereka sebab mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadinya semuanya dihalalkan oleh Allah, dan karena sebab ada pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan yang mereka buat, akhirnya ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, dan kemudian Allah halalkan kembali di saat diutus Nabi Isa alaihi salam. Dan pada saat beliau berdakwah di kalangan Yahudi, Nabi Isa mendapatkan bahwa umat Yahudi merupakan umat yang sombong, yang selalu menolak dengan keras apa yang diajak oleh Nabi Isa, dan tidak jarang Nabi Isa mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang Yahudi. Sehingga di akhir daripada dakwah Nabi Isa alaihi salam, orang-orang Yahudi termasuk para ulama-ulamanya, termasuk juga orang-orang yang ahli ibadahnya, penjaga-penjaga tempat ibadahnya, mereka semua berkumpul dan bermusyawarah, bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan Nabi Isa alaihi salam. Mereka menganggap keberadaan Nabi Isa di tengah-tengah mereka ini sebagai permasalahan, padahal Nabi Isa mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan salah seorang penjaga rumah ibadah mengatakan di dalam musyawarah tersebut, lebih baik mati satu orang daripada kita mengorbankan rakyat seluruhnya. Maka mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Seperti yang kita ketahui, cerita yang sangat sering kita temui di dalam media sosial, begitu juga cerita-cerita yang sering kita dengarkan dari para ulama-ulama kita, dan itu semua dituliskan di dalam kitab-kitab sejarah kita, di mana Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia. Bagi mereka orang-orang Yahudi, Nabi Isa meninggal dunia dalam keadaan tersalib. Dan ini merupakan akidah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan mereka sepakat bahwa Nabi Isa itu mati dalam keadaan tersalib. Namun mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan orang yang serupa dengan Nabi Isa, sehingga menggantikan posisi Nabi Isa pada saat tersalib. Dan Nabi Isa akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit saya ingin menyampaikan daripada kisah yang disampaikan oleh ulama tafsir kita, di mana para ulama kita punya dua riwayat di dalam menceritakan ini. Cerita yang pertama mengatakan bahwa Nabi Isa
sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa akan ada salah seorang pengikutku yang berkhianat kepadaku, dan dia inilah nanti yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang disalib. Karena Allah menjadikan wajahnya serupa dengan Nabi Isa, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkhianat ini kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi, dan dialah orang yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Cerita versi yang kedua, di mana disampaikan di dalam kitab-kitab tafsir seperti Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa Nabi Isa menawarkan kepada para pengikut-pengikutnya, barang siapa yang ingin dikumpulkan bersamaku kelak di surga, maka dia harus berkorban untukku, kata Nabi Isa alaihi salam. Maka salah satu daripada pengikut Nabi Isa kemudian mengangkat tangannya agar dia dikorbankan untuk membela Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya serupa dengan Nabi Isa, sehingga pada saat orang-orang Yahudi datang untuk membunuh Nabi Isa, mendapati orang ini adalah Nabi Isa, dan sedangkan Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengikut Nabi Isa ini yang kemudian disalib dan dibunuh oleh mereka. Namun perlu kita ketahui bahwa Al-Quran menceritakan dengan jelas bahwa orang-orang yang membunuh Nabi Isa itu sendiri sesungguhnya berada di dalam keraguan. Di mana di dalam Al-Quran dijelaskan, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sesungguhnya tidak membunuh Nabi Isa, dan sesungguhnya mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tetapi yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, dan senantiasa keraguan tersebut masih ada di dalam hati mereka. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzdzan, mereka hanya mengikuti prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqina, ini pernyataan jelas mengenai akidah kita orang Islam terhadap penyalipan Nabi Isa alaihi salam, di mana di dalam akidah kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka tidak sekali-kali membunuh Nabi Isa, mereka tidak sekali-kali menyalip Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dan menyelamatkannya. Dan dengan kisah yang kita sudah paparkan ini, berikut dengan penutupan tentang akidah kita terhadap penyalipan Nabi Isa alaihi salam, tiba saatnya kita berpisah, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini dari kisah perjalanan Nabi Isa alaihi salam, dari mulai dakwahnya, dari mulai apa yang beliau tanggung pada saat beliau berdakwah di kalangan orang-orang ahlul kitab, dan pengorbanan serta perjuangan beliau dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, mendapatkan bagian yang besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.